Ya, Sobat Youtubers, kembali bersama KHK Corner. Seperti yang saya janjikan, berikut ini akan saya berikan panduan untuk menyaksikan pertandingan Persis Solo menghadapi Sriwijaya FC lewat live streaming melalui ponsel Anda. Ya, langkah pertama, buka browser, ya, browser Google Chrome terutama. Ya, ketik video.com Liga 2. Kemudian klik aplikasi video.com. Ya, akan tampak seperti ini. Oke, ketik lagi. Ya, pertandingan Persis Solo menghadapi Sriwijaya FC. Ya, akan muncul aplikasi seperti ini. Ya, siaran langsung. Ya, seperti kita ketahui, di sana ada mode aktifkan, artinya memang belum aktif. Kita harus berlangganan untuk menyaksikan pertandingan ini. Ya, berikut ini tutorial cara mengaktifkan berlangganan agar kita bisa menyaksikan pertandingan Persis Solo menghadapi Sriwijaya FC pada sore hari ini. Ya, ketik aktifkan, di sana akan muncul beberapa paket pilihan, ya, paket platinum, ada yang 19.000, kemudian ada yang 29.000, ada yang 100.000 lebih, ya, itu untuk langganan selama 1 tahun. Dan saya akan memilih paket platinum pertengahan, jadi untuk berlangganan selama 1 bulan, ya. Ya, ini dia, aktifkan nomor atau email Anda. Saya akan memilih mengaktifkan email, ya. Email, klik Google. Ya, di sana klik Google, maka akan muncul beberapa pilihan akun. Ya, kebetulan saya akan menggunakan akun saya, ya, akun pribadi. Yang paling atas, ya, Kusuma Hendra Kusuma. Di sini ada mode aktif, ya, mode aktifkan. Untuk mengaktifkan, di sana ada pilihan kartu kredit dan pulsa, ya. Untuk lebih mudah dan lebih ringkas, kita menggunakan pulsa saja, ya. Jadi menggunakan pulsa, tentunya sebelumnya diisi, ya, lebih 29.000 lebih lah, atau 30.000 lah, ya, diisi dulu pulsa Anda untuk mengaktifkan paket ini, ya. Hanya 29.000, teman-teman. Walaupun mungkin kalau kita buntu bahasa Palembangnya, tidak akan bisa berlangganan, namun angka itu memang sudah sangat-sangat murah kalau menurut saya, karena kita bisa menyaksikan pertandingan apapun selain pertandingan Sriwijaya FC dengan paket 29.000 selama 1 bulan. Ya, ini sudah aktif, teman-teman. Ya, aktif, dan mari kita buka dan kita buktikan apakah memang sudah aktif. Ya, ini sudah kita buka melalui akun email yang sudah saya daftarkan tadi dengan nomor ponsel yang sudah saya daftarkan di aplikasi dari video.com. Ya, ini dia, sudah terbuka, teman-teman. Kita akan menunggu sekitar 4 jam lagi, ya. Sudah ada angka-angka bahwasanya 4 jam lagi pertandingan antara Persis Solo dan Sriwijaya FC akan segera dimulai. Ya, selamat menyaksikan. Semoga pertandingan ini berjalan dengan baik dan fair play dan sportif.